kecerahan aja arah lo aing. Kita lihat adu gengsi di sini. Caranya bukan hanya satu tim membela atau nama baik yaitu Kota Semarang dan juga Kota Caringa. Kita lihat ada Al Sabar dan juga ada Karisma. Oke, satu set akan dibuka. Satu set dari seorang Sadi. Kita lihat acak-acak Sadi. Angkat langsung dia pendek. Hal ini satu serangan kita lihat Karisma. Masih dapat dibaca kembali kali ini kedua kalinya. Kali ini tembus sumber daya dari serangan dari pemain-pemain Risma mengakibatkan 1-0. 1-0. 1-0 rumah banyak Risma. Kita lihat Sal angkat alat jawab. 1-0 keras dari Limau. Pemain berita kembali terjadi untuk pemain-pemain alat jawab. 1-1. Kali ini Limong akan melakukan soal timang-timang dia angkat yang ada di Bero depankan dia putul tonton Limong di sana Sadi berada di luar luar banyak tadi satu santekan terjadi dari seorang Yudo akibatnya poin pindah berbaru Risa kali ini 2-1 Haji Isop angkat Sari di sana. Satu bola cepat dilakukan oleh Ricky BR. Sehingga poin pindah saja untuk pemain-pemain dari Al Jabar. 2-1. 2-1. Asal Yudo pendek dia. Karisma melakukan serangan. Sayang berada di luar lapangan tadi. Memberikan poin pertama kembali untuk pemain-pemain dari Al Jabar. 3-2. 3-2 kita lihat Yudo kembali angkat langsung ke dia Ali 1-2 serangan Karisma kali ini terasa di rupa-rupanya satu serangan dari seorang Ricky poin pindah kembali tercari untuk Karisma 3-1 mohon untuk pemain bola-bola pemegang bola mohon kembali Karisma Ricky ke belakang Anak Sari ada lagi-lagi kita lihat berisi BR satu pukulan keras dilakukan oleh Diki BR poin pindah kembali terjadi 4-3 Diki BR lagu kesal ada di Baro angkat satu serangan Karisma terima dengan baik sama Timo masuk berada di dalam tadi berbanyak bola cepat pastikan poin berpindah bergeser kembali untuk pemain-pemain Karisma kali ini 4-1 Karisma kembali sud ada Timo angkat Sadi kali ini gagal satu serangan dibangun oleh seorang Diki BR pastikan poin bertambah kembali 5-4 kali ini acak-acak nomor punggung 8 kita lihat akan melakukan sud serang acok pendek saja dia ada Timo angkat kembali beri oh kali ini Krisno tercari poin kembali bertambah 6-4 dua angka tertinggal Al Sabar dari Karisma kita nantikan ancang-ancang kembali serang acok Krisno angkat lebar gerak Al Sabar ada Sadi angkat tinggi satu serangan dari Diki BR berhasil poin tidak kembali tercari 5-6 dilangsungkan saja dia angkat satu serangan sontengan berhasil bola cepat rupa-rupanya tadi dilakukan dari pemain-pemain Karisma poin tidak kembali terjadi 7-5 ayo Jai lewat Jai hari angkat cang kembali Al Sabar Karisma saja rupa-rupanya tadi terjadi poin berpindah bergeser untuk Al Sabar 6-7 sedikit kali ini ke belakang tadi mempunyai kembali cepat Ocoy satu santekan Ocoy kembali berhasil poin kembali berpindah bergeser untuk Karisma kali ini 8-6 ancang-ancang angkat umpakan keras kali dari seorang Yudo baik kembali berpindah bergeser untuk Al Sabar 7-8
Kali ini satu Sapsari tidak sempurna. Poin pindah untuk Karisma 9-7 rupanya. Unggul 2 poin kita lihat Karisma. Ada seorang server Kapili angkat langsungnya di belakang. Berarti serangan Sari. Satu pukulan keras dari seorang Diki BR. Poin pindah kembali bergeser untuk Al-Sawar 8-9. 8-9 saat setimong angkat kali ini berhasil Karisma. Lagi-lagi Ocoy rupanya tadi terbang. Dari Ocoy. Poin pindah kembali 10-8. Gagal kali ini. Satu set dari Ocoy tadi. Ketika poin pindah 9-10. Angka pendek dari Ismail Yudo. Empatkan. Satu poin keras. Angkat kembali, kali ini pukul. Kita lihat satu pukulan keras dari nomor punggung 2 selang Riki. Poin kita tercari 11-9 kita lihat Riki langsung di belakang harus sendiri cepat. Angkat kembali DGBR. Kali ini masuk kembali di dalam. Poin kembali bertambah 12-9. 12-9, Diki angkat ke belakang saja, lompatkan Acabar, Diki BR, masih ada kami dicar, angkat lompatkan kembali Sotek, masih ada Acabar, angkat kembali Pedi, ke belakang ada Dilelo, angkat kembali lompatkan, sayang berada di luar lapangan rupa-rupanya, baik tidak terjadi untuk Acabar kali ini, 10-12 angkat kembali belakang bola cepat kali ini Krismo tercari tadi poin pindah saja terjadi untuk pemain pemain dari Karisma 13-10 acak-acak kembali pendek dia Acabar kali ini berhasil merupanya dari seorang Rian Cabul poin pindah terjadi 11-13. Ada kali ini Budi akan melakukan sub, angkat pendek saja dia. Kurang sempurna dari seorang APB. Poin pindah kembali bertambah untuk Al-Sabar 12-13. Kita lihat Budi, Budi akan melakukan sub. Acak-acak sudah ke belakang dia. Angkat 1-2-3, makasih. Masih dapat diterima dengan baik. Angkat Budi, ada di bawah. Sayang seribu sayang. Satu kesempatan dibuang oleh sang Timo. Poin pindah terjadi 14-12. Angkat kali ini Karisma. Ada Diki BR. Ada Timo. Kali ini masuk menurunkan serangan dari Timo. Poin pindah kembali terjadi 13-14. 13-14. Ada Rian Sambul belakang saja dia. Angkat bola cepat. Satu spek keras dari seorang siapa-siapa nomor pengusian ada Sulfikar. Poin kembali berpindah bergeser 15-15 untuk Karisma. Sulfikar akan melakukan so angkat ada timon. Apakah ada balasan? Kembali-kali ke kali ini gagal dari satu serangan dari Dino. Poin bernama kembali 16-13. Satu kesempatan di out terbarunya dipinta oleh pemain-pemain dari Al-Sabar. Tertinggal 3 poin dalam set yang pertama. Kita lihat di acara Grand Final Osapian Cup 2022. Kita lihat kembali Asam Sulfikar akan melakukan sang timang-timang saja dia cantik. Asam timang di sana angkat tinggi BR. Terbaca kita lihat satu serangan dari Diki BR. Poin pertama kembali 17-13. 17-13. Orang Sulfikar kembali angkat. Mulai kali ini konsentrasi buyar dari pemain-pemain Al-Jabar saat DCS. Apakah mampu mengimbangi kita lihat ancang-ancang kembali angkat.
ada sebuah disana Dimong, kembali Dimong. Apa yang mencari masuk berada di dalam, poin tidak bergeser untuk Absalon, 14-18. Sade, acang-acang sebentar, akan ada Regi, umpannya nol, lagi-lagi. Hidup Bonjai, itu yang kembali kali ini sang center ada yang kali ini sudah lakukan akan kembali bola cepat hasil warganya poin tidak boleh terjadi 15-19. Bang Dimong mundur sedikit ke dalam dia acang-acang Dimong cap sebelah bukan sudah akan dengan baik kembangkan luar warganya tadi satu spek macam dilakukan oleh seorang Ricky kali acak-acak kembali Dimong agak melakukan sud casem kali ini kakak lima-lima Dimong poin tidak bergeser untuk Karisma 20-16. Kita Ocoy kali ini agak melakukan sud pendek saja dia, ada di dalam dengan baik, bola cepat, respon umur banyak terjadi dari Al Samar, poin pindah kembali, 17-20. Gimana teh final, terus? 17-20, angkat pendek saja dia, umpankan kembali bola cepat, ada bola cepat dilakukan oleh Anak Rambut Karisma, poin pindah kembali terjadi kali ini, untuk pemain-pemain dari Karisma, 21-17. Acak-acak sudah, angkat kembali, membangkat Sadi, satu setengah dari Benih, namun gagal rumah-rumahnya dari pelanggaran, poin kembali bertambah, 22-17. Jauh kali ini tertinggal, angkat Dimong, membangkat Sadi, bola open lagi rumah-rumahnya Benih. Tidak sempurna rumah-rumahnya. Pastikan poin pertama kembali 23-17. Angkat kali ini pendek, memakan bola cepat, sangat saja beli, masih ada Opik, masih kembali, angkat tembakan, ada sudah. Gagal kali ini saat membuat Jupiter, poin tidak mulai terjadi untuk Al Jabar 18-23. Ada seorang tinggi PR, tembakan Zulfikar kali ini berhasil satu serangan bersama seorang Zulfikar hasilkan poin kita game poin 24-18 kita satu angkat di muka angkat tembakan masih bisa kembali soket saja angkat kembali tembakan rumuh masih ada lima di sana angkat masih dapat dibaca masih bisa kita lihat Sadi ini berhasil berbanyak poin kembali untuk Al Sabar 19-24 angkat pendek dia sul gegar ada kembali rotankan dekat-dekat oh Iki WR berbanyak kali ini hasilkan poin kembali 20-24. Angkat bola cepat. Masih bisa ada Dimong, angkat sekali di sana, ada Diki, kembali kali ini masih bisa Dimong, angkat kembali, Dimong! Kali ini Trixball terjadi, poin kembali pertama 21-24, kita lihat acak-acak kembali, angkat lagi langsung, angkat kembali dia, 12, kali ini berhasil setkan pertama, dicuri oleh kenapa dari tanya siang
Etang Hoan. Kurang main juga. Pemain karaoke. Oh, Cikaramas kuno. Dia kembali. Babak kali ini set yang kedua. Kembali akan dipilihkan. Kali ini satu serangan kali. Dari babak poin Karisma berhasil. Satu poin terbuka. 1-0 dari Karisma. Kita lihat. Ajak-ajak Karisma sup. Angkat geser ke belakang. Al-Jabar. Di IBR kali ini itu berhasil yang pertama. Poin berpindah bergeser. Untuk pemain-pemain. Dari Al-Jabar. Satu sama. Aja-aja kali jam sekolah kita. Namun saya berada di luar lapangan. Hasilkan poin berpindah kembali. Kemenangan pemegang kita. Lima, dua, satu. Aja-aja ada Al-Jabar di IBR. Kali ini dilakukan Mas Tari. Satu bulan dari IBR. Poin berpindah kembali ke Al-Jabar. Dua, satu. Hujan. Dua sama, angkat pendek, umpankan kembali, santai saja dia, angkat pendek sari, santai kembali kali ini dari Al-Jabar, lalu sarang pedih dari poin 3-2. Kali ini, Yudo, angkat melakukan gasol, angkat tempatkan kita yang Karisma, masuk! Tidak dapat dikejar dari bola berdarmanya, poin bergeser ke final ke Karisma. Tiga, satu. Kembali, satu sekali sah. Angkat tembakan Sadi. Oh, lebar dia dari serang yang satu. Poin 4-3. Kembali yang terancam sah. Angkat tercabar. Masih bisa. Tembakan Karisma. Betul. Tidak masuk dari serangan dari Karisma. Poin pindah kembali untuk Al-Jabar. 4-1 kita yang penonton. Kali ini DGPR angkat langsung dari belakang. Pembagian. Oh, pelanggaran berubahnya. Poin kembali. Kali ini untuk pemain-pemain Al-Jabar 5-4. Dia kembali kembali. Lima sama rupanya. Kembali Demon Pembangga Al-Jabar. Dikirin. Oh, pelanggaran rupanya dari poin kembali untuk pemain-pemain dari Karisma rupanya. Tiga pemainnya si V2 ya. Woi, terus menastai, Jai. Karena ada
mau cau joy. Tenang, nah, kasih ini agak bagus. Pemain dari garis bawah nomor 28 ada Timau kembali kembali. Kali ini satu pukulan keras dari Budi berhasil. Poin tidak kembali terjadi untuk Alat Sabar. 6-8 Budi, kontur sedikit di belakang Alat Sabar. Ajaan dan Sonaria. Nah, bukan sudah. Angkat ada di Bero. Kembali kembali. Kali ini akan lagu masuk pendek saja di hadap ini umpankan kaga kali ini Al-Jabar poin kembali 10-6 kembali Opik lagu masuk hadap ini angkat kembali tukul masih masih ada kita dalam cabang angkat timo masih ada kita karisma pojok dengan berada di dalam dari Regi poin kembali bertambah untuk pemain pemain karisma 11-6 kaca-kaca Opik angkat ada Diki PR kompaknya timo masih bisa kita lihat cukup bulat karisma angkat ada libero bukan dari bulat cepat masih bisa karisma masih ada satu kesempatan kita ya umpannya demo pelanggaran luar banyak terjadi tadi pelanggaran dari karisma poin pindah untuk Alcor 7-11 hari kali ini Alcor agak melakukan seberian angkat biarkan berbangga tadi poin kali pertama 13-7 kali ini Karisma angkat pendek dia tapi umpannya berhasil berbangga tadi bola poin pindah untuk Al-Jabar 8-13 kali ini Hadi angkat tenaga tembaga Rigi satu stek tajam lakukan lakukan pemain dari Karisma poin kembali beda 14-8 kali serang Selvan Hadi ini tenaga dia Ligaro angkat tipu saja masih bisa kembali Rigi membungkul Rigi masih ada Ligaro angkat Diki kali ini masuk ke dalam poin kali pertama 15-9 ayo Ojoy Joy jadi 15 poin Joy ayo Joy 15 Joy cukup jauh peregang-peregang di Al-Jabar apakah kamu menyebabkan kita ya kita kasih semangat penonton tepuk tangan ya. Alhamdulillah masih ada ya. Ada ya ya. Kembali hari ini angkat ke belakang. Umpan ke dia. Demo. Masih bisa dilakukan. Hari ini sampaikan saja. Berhasil poin 16-8 angkat dan suka ada libero cepat dia angkat dikit-dikit hari ini keluar poin pindah 9-16 iklan dulu Harimau lagu WhatsApp sudah angkat tembakan tukul masih bisa hari ini sebuah pertahanan dari pemain-pemain Al-Jabar menghasilkan poin 17-17 cobaan Joy 17-17 Ojoy angkat pendek di mong
Tempatkan kembali. Kali ini kita masih bisa. Permainan yang kuat dari Karisma Gunawan. Defend yang sempurna. Poin yang pertama 18. Masai. So, ada Diki. Tangan kembali. Umum. Kita lihat kesalahan-kesalahan kecil dilakukan oleh pemain-pemain Al-Samar. Poin yang pertama 19. Habiskan. Terima kasih sudah hadir ya. Belakang dia masih bisa sesali angkat kembali. Poinnya 21. Kembali pertandingan lalu diserahkan dari DKR. Poin pindah untuk pemain dari Al-Sabar 11-20. DKR angkat pendek. Tempatkan ke Risma. Kembali langsung kali ini poin pindah terjadi 21-11. Kembali ke Risma. Angkat pendek saja. Dino ada pendek. Langsung kali ini bagaimana poin pindah 12-12. Akhirnya kembali, angkat tembakan. Oh, trik selalu berbeda. Poin kita terjadi 13-20. Ayo, Jai, tuan batas, Jai. Kembali, ajak bersop. Angkat, Karisma. Poin dari kita 23, 13. Jai, tuan batas, Jai. Kembali. Aduh, mengalir seolah kursu. Angkat Al-Sabar. Angkat tinggi BL. Tidak masuk. Match point 24-13. Masih bisa. Angkat kembali. Luar pokoknya poin berpindah ke Al-Jabar 18-24. Dari saat ini angkat dia tetangga akhirnya kali ini.